Aktivis 98 Rahmat Hidayat Pulungan mengaku heran dengan perubahan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal menurut Rahmat, Ahok banyak mendapat keistimewaan dari Jokowi saat mantan wali kota Solo itu menjabat sebagai gubernur DKI hingga presiden. Pernyataan Rahmat ini menanggapi ucapan Ahok yang belakangan semakin berani menyerang Jokowi. Misalnya saat Ahok mengkampanyekan Ganjar, ia mempertanyakan kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Rahmat lantas meminta Ahok untuk bercermin agar tidak muncul kesan bahwa kebenaran hanya milik dia. Saat Ahok maju di Pilgub DKI, orang yang dianggap berjasa membantu perolehan suara adalah Jokowi. Seharusnya Ahok mengucapkan terima kasih karena banyak mendapat privilege. Rahmat pun menilai kinerja Ahok sebagai gubernur DKI sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung banyak gimmick. Terkait ucapan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi, hal itu justru dianggap sebagai kampanye negatif. Sebab pihak yang dirugikan adalah paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.